Dan bagi anda yang menggunakan pengangkutan awam, kita ingin kongsikan satu laporan khas berhubung perkhidmatan kenderaan awam. Kita ingin bukakan sub bagi Malaysia untuk anda pagi ini dengan laporan khas ini. Kita saksikan. Pengangkutan awam menjadi nadi penggerak buat sebahagian warga kota Kuala Lumpur bagi menjalankan kegiatan seharian dan bergerak ke destinasi yang ingin dituju. Ia sudah sebati dalam menyediakan khidmat yang terbaik tidak kira siang maupun malam. Maka, sememangnya perkhidmatan yang berkualiti dimahukan oleh para pengguna bagi memastikan kelancaran urusan harian dapat disempurnakan. Bagi kebanyakan warga kota, mereka mempunyai pilihan masing-masing antara menggunakan bas, taksi, LRT, komuter maupun KTM. Setiap jenis pengangkutan awam ini memberikan perkhidmatan yang diinginkan penumpang. Namun, masih terdapat penambahbaikan yang mungkin boleh diperbaiki untuk memuaskan hati pelanggan. Kereta ataupun taksi lebih baik. Kita kata kita buat perubahan apa, cukup banyak menggunakan dengan taksi kan. Jadi kalau boleh, tingkatkan lagi lah. Bagi yang lebih senang menggunakan taksi pula, ini merupakan tanggungjawab para pemandu bagi memastikan penumpang mereka berpuas hati dan mendapat layanan yang sepatutnya. Kadang-kadang tak puas hatilah. Bukan sebab servis dia tak baik, tapi kadang-kadang taksi dia tak mau bawa kamu ke tempat tertentu. Mengharuskan taksi. Dia letak regulasi atau apa, taksi tidak boleh enggan mengambil penumpang. Sememangnya, di sebalik isu yang ditimbulkan mengenai kualiti perkhidmatan pengangkutan awam, tidak dinafikan para penumpang masih menaruh kepercayaan terhadapnya. Malah memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. Bukan sahaja menjimatkan kos, malah membantu penumpang agar perjalanan dapat dirancang dengan lebih teratur. Waktu puncak ialah masa yang paling kritikal bagi mereka. Jadi, cadangan untuk sistem yang lebih berkesan didambakan bagi memenuhi keselesaan penumpang. Peak hour kan, dia rosak menyebabkan semua orang lewat. Kalau kat Jepun, biasa dia akan bagi satu surat. Tapi kat sini kan, dia tak ada tunjuk sebab kenapa kita lewat. Lepas kita kena marah oleh bos lah. I think this one also depends on discipline sendiri lah kan. Kita as a consumer also need to be aware. Maybe dia boleh banyakkan dia punya trip tu lah, dia punya berapa kali kan. Dia punya dalam setengah jam tu boleh buat berapa kali macam. Sememangnya, kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dilihat semakin baik ditambah dengan usaha para penyedia perkhidmatan ini ke arah pengintegrasian laluan dan pelan penjimatan masa perjalanan yang diharapkan memberi manfaat kepada para penumpang dan warga kota.